Salah satu tantangan yang aku lihat di dalam dunia pendidikan untuk anak perempuan ya, mereka tuh pertama suka merasa tidak mampu. Mereka benar-benar merasa mereka lebih tidak mampu daripada teman-temannya yang laki-laki. Indonesia akan membutuhkan 9 juta talenta digital di tahun 2030. Tapi sayangnya, hanya ada 22% perempuan yang bekerja di sektor teknologi di Indonesia. Markoding dan Magnifik Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Dian Sastrowardoyo dengan semangat yang sama ingin memberikan akses kepada perempuan Indonesia terhadap pendidikan yang setara. Perempuan Inovasi adalah program pelatihan keterampilan digital gratis untuk perempuan Indonesia, khususnya yang kurang mampu, agar mereka bisa belajar dan berkarya di bidang teknologi dan inovasi. Bagi peserta yang berprestasi, akan mendapatkan beasiswa digital bootcamp dan kesempatan kerja setelah lulus. Kami mengundang semua yang tergerak untuk ikut berkontribusi sebagai sponsor ataupun mitra dan bersama memberdayakan perempuan Indonesia melalui teknologi. Dan teruntuk para perempuan inovasi di seluruh Indonesia, pastikan kamu menjadi bagian dalam program beasiswa ini. Daftarkan diri kamu dan ikut serta memajukan Indonesia sebagai perempuan-perempuan inovasi.